Sekarang, ayo kita lihat gimana cara bikin kulit ketupat. Ini daun ketupat, yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah, ujungnya ditulang, digulung 3 kali. Ini disilang gini, disilang, masukin ke tengah, tarik, yang ujung ditarik, masukin lagi, tarik lagi. Pokoknya kayak yang nganyam ini aja, stiker kayak gitu. Silang. Sudah hampir mau jadi, yang ujungnya dimasukin ke batu. Silang lagi, sampai ke bawah ujung sini. Dan ini sebaliknya lagi di sini, jadi diputar. Silang juga. Dimasukin ke sini, disilang lagi. Ininya di sini, di belak, ditarik, tengahnya dimasukin. Udah, tinggal dikencengin. Tarik tengahnya udah jadi. Okay. Tarikin sampai bisa kenceng, rata. Kotaknya jadi rata. Belum kencang banget, terus aja kencang-kencang ini. Nah, tadi udah lihat kan gimana cara buatnya? Bisa kan bantuin mama di rumah? Selamat mencoba! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!